Ribuan pendukung The Jackmania Persija merayakan juara Liga 1 Indonesia dengan berpawai dari Gelora Bung Karno menuju Balai Kota. Pawai bus tingkat Persija bersama The Jackmania melewati Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu 15 Desember 2018, pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sempat tertutup karena dilewati ribuan peserta pawai. Sehari sebelumnya, tim Persija menyelenggarakan acara pembubaran panitia pelaksana Persija 2018 sekaligus syukuran kemenangan Liga 1 di Jakarta Jumat malam, 14 Desember 2018. Hadir dalam acara pembubaran tersebut Ketua Dewan Pembina Persija Syafruddin, Direktur Persija Gede Widiade, dan Chief Operating Officer Muhammad Rafil Perdana. Pada kesempatan tersebut, Syafruddin yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, kemenangan Persija pada kompetisi Gojek Liga 1 merupakan angin segar untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Persija Jakarta melaksanakan tasyakuran atau sekaligus syukuran dalam rangka selesainya Liga 1 seluruhnya 16, 19 dan senior. Syafruddin juga memberikan apresiasi kepada Jackmania yang turut hadir dalam acara tersebut. Dia berjanji akan tetap bersama Persija untuk menghadapi musim kompetisi tahun depan. Pada acara pembubaran tersebut, pengurus menyerahkan bonus kepada pemain dan juga sumbangan kepada anak yatim piatu. Kerja keras bahu-membahu pengurus, pelatih, dan pemain Persija ini layak disyukuri. Karena itulah suasana begitu mengharukan dalam acara syukuran bersama pada hari Jumat 14 Desember kemarin. Para pemain, pengurus, juga perwakilan supporter larut dalam sukacita yang tak berlebihan, mengingat perjalanan mereka ke tangga juara yang penuh tantangan dan kesukaran.